Sebab Doni yang cukup mencabar buat tuan rumah Pahang dan Sendang FC apabila terhidup pasukan berbala serangan mencari gol buat bekalan pertemuan sebuah akhir kedua di Stadion Selayang 16 April ini. Pahang melalui rangkaian serangannya, Fauzi Roslan serta Adamudi Muhammad Akil sukar mencari penyudah berkesan sepanjang permainan hingga membawa kepada kekecewaan jurulatihnya Dola Sani. Pasukan dari Liga Super itu tampak sukar untuk melepasi keketalan pertahanan Sendai FC dan penamu Liga Pertama itu sebenarnya banyak melakukan serangan balas untuk menghasilkan gol di tempat lawan. Manapun Ismail Zakaria ternyata tidak tertekan dengan gerakan dilakukan skuad Tok Gajah dan dengan tenang barisan yang dipimpin Zaini Sabion menafikan keluar tuan rumah. Sendai FC melalui penyerang utamanya Carlo Pimorat mencemaskan seketika tuan rumah melalui rembatannya pada minit ke-63. Mungkin ramai yang sangkakan pasukan Liga Super itu Pahang boleh menjinakkan Sandabi dengan mudah, namun lain pula jadinya serangan yang dilakukan oleh pasukan Sandabi lebih bahaya.